kembali lagi bersama gua si Miau Awoo. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay horor kita, yaitu Mr. Hope's Playhouse kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, karakter utama kita yang bernama Esther lagi bermain dengan kedua temannya yang bernama Molly dan juga Isaac. Tetapi kedua temannya ini menghilang, teman-teman. Dan apa yang terjadi dengan kedua temannya, saya juga tidak tahu. Dan langsung saja kita akan meneruskan game. Oh, kita pilih chapter ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau nggak salah kemarin terakhir itu di The Loop. Let's go. The Loop berarti berulang-ulang kali ya. Nah, selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game horror kita, Mr. Hope's Playground atau Playhouse. Aduh, lupa gua. Tunggu dulu. Oh, Playhouse kedua. Oke. Okay. Hampir saja gua lupa ya. Dan di depan sini ada monster yang harus kita hindarin. Sebentar, contoh mate kuda saya. Tunggu dia pergi terus gua akan lari. Gak boleh lari ternyata, guys. Kita harus jalan. Dan ternyata kita tidak perlu sembunyi ya. Ya. Yang penting kita itu jalan kaki dan tidak boleh bergerak ketika mereka melihat kita. Oke. Lari. Wow, ini tegang banget. Oke. Sebentar teman-temanku sekalian. Gua pergi terlebih dahulu, come on. Ini nih, di lorong ini nih. Berbahaya banget guys, kalian tidak boleh berjalan ketika ada di lorong yang belakangnya hitam. Kalau enggak, kalian akan di jump scare dan juga kalian akan kaget. Miauk, miauk, please lah, tunggu ya kan, tunggu dia pergi ke atas. Gua kirain ketika matanya dia udah enggak ada warnanya, teman-teman, gua itu udah boleh jalan. Si dodol. I'm sorry, guys. Atau jangan-jangan Miauk sengaja. Enggak, guys. Gua enggak sengaja. Swear. Gua enggak sengaja. Gua kaget beneran. Kalian pasti kaget juga kan? Oke. Pokoknya kalau matanya dia udah keangkat, gua udah boleh untuk Aduh. Sabar. Ke atas kau. Lama juga. Oke, sip. Nah, gitu ya. Sabar, teman-teman. Aduh, kenapa lu enggak jalan aja? Iya. Reflek. I'm sorry, my friend. Oke, tunggu dia ke atas. Nah, baru jalan lagi. Ya ampun, jangan kayak tadi ya. Miauk. Konsentrasi. Come on, miauk. Jangan kaget lagi. Duh. Ini jantung. Ya ampun. Come on. Oke, sip. Jalan terus. Sip. Apakah kita sudah aman, teman-teman? Oke. Ah, akhirnya sudah sampai di pojok. Yah, nggak bisa teman-teman, dikunci. Terus gue harus ngapain ini? Oh, masih ada mereka lagi. Gue harus ngapain ini, guys? Ini ada guci. Oh, bisa diambil gucinya. Terus taruh mana? Aduh. Jangan bilang teman-teman kita harus taruh guci ini sesuai dengan lambangnya ya. Bisa jadi. Sebentar ya. Gue coba terlebih dahulu. Itu lambang apa? Gue lupa lagi. Oke. Apa namanya? Lambang kotak yang agak dimiringin ya. Sabar guys. Harus pelan-pelan ini. Sabar. Prisma ya itu namanya ya. Gue lupa inget gitu loh. Nah, itu dia. Come on. Ke atas kau. Sudahlah, tinggalkan saya sendirian. Apakah seperti ini? Yes. Bener ya. Harusnya bener. Coba kita kembali lagi. Sip. Sabar guys. Gue boleh lari gak sih? Gue pengen banget lari. Oke. Sekarang segitiga ke bawah ya. Oke, sip. Nice. Aduh. Ya ampun, udah ada tambahan rintangan dong guys. Tuh kalian lihat tuh. Tunggu aja. Miau auk. Aduh, fokusnya ke arah tajem-tajemnya gua, bukan ke monsternya. Si dodol, gua harus ngulang lagi.
oke, 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 oke. Sorry guys, sorry. Ini gue lari bisa gak sih? Oh ternyata bisa lari. Di, apa tuh? Oh, terlalu berisik tuh guys. Gue gak boleh terlalu berisik, bener berarti. Oke, berarti kita boleh lari tetapi tidak boleh terlalu berisik. Nah, begitu aja. Oh, jantung gua. Oke, sip, aman. Oh, vas bunganya masih ada. Oke, progres kita ke save ya. Sip. Oke, sabar teman-teman. Sudah, gua udah ada cara cepat untuk pergi dari sini. Pergilah kau. Heads. Save. Hah, mantap, udah. Aman ya. Come on, Meowauk, konsentrasi lagi. Ah, ketika gue memegang guci, gue gak bisa ini guys, gak bisa gerak. Dah, fokus, ilangin dulu monsternya, baru maju. Nah, begitu. Meowauk, segitiga kebalik ya, kita harus cari segitiga kebalik, oke? Okay? Kayaknya jauh nih guys, segitiga kebalik. Uh-oh, ada monster, sebentar. Sabar. Ih. Aduh, di ujung lagi, guys. Bener-bener di ujung. Sabar ya. Sabar, guys. Mending gua tunggu deh daripada gua kaget lagi, ya kan? Hus. Oke, sabar. Nah, ini dia. Aduh. Sabar, guys. Sabar. Gua udah full fokus nih. Ini dia, segitiga. Segitiga kebalik. Oke, sip. Masih aman. Come on, Meowauk. Kamu pasti bisa. Uh-oh. Sabar, pelan-pelan aja, Meowauk. Untung. Kalau di sini kita tidak akan dikagetin ya. Aduh. Semakin cepat mereka munculnya. Aman. Oke. Sekarang gua dapat yang kotak ya. Itu bunyi apa lagi tuh? Nice. Ih. Mepet banget gua ya. Udah jangan gerak biar aman. Sekarang tinggal yang X. Aduh, X agak jauh ini, teman-teman. Ini belum bisa ya? Ya, betul sekali. Kita harus ngelengkapin yang X, guys. Suara apa lagi tuh? Sabar. Sisa yang X ya. Oh itu. Ada tonjokan guys. Hati-hati dengan tonjokan tersebut. Nice. Uh-oh. Pelan-pelan aja. Oke. Sip, ini dia X. Oke, hati-hati. Tunggu dulu, Meowauk. Come on, pergi kau. Sip. Oke, harusnya sudah terbuka. Masih ada mereka ya, masih ada. Jangan gegabah kamu, Meowauk. Oke, tunggu durinya. Sabar saja. Dikit lagi. Gak apa-apa, tenang. Take your time. Finally kelar. Mantap. Sudah guys ya. Sudah. Aduh. Sekarang apa lagi? Aduh, foto ini lagi nih. Foto menyeramkan sekali nih. Semua pintu dikunci. Oh. Bakal ada sesuatu kah? Gak ada. Oke. Aman ya.
Sip. Terus? Coto mate, ini ruangannya sama aja nih. Halo? Duh. Ada suara. Ada suara. Oke, gua harus hati-hati ya. Oke, apa yang berubah? Oh, ini yang namanya looping. Ah, nice. Oke, kita dapat koin. Terus? Gak bisa ya. Dapat koin, guys. Dapat koin. Hati-hati. Oke. Sabar. Tidak ada apa-apa. Gimana nih, guys? Kita terjebak di looping nih. Dan gua gak tahu harus kemana. Oh, no. Waduh, itu goyang-goyang. Oke, gak jatuh kan? Hah? Follow me. Follow kemana? Uh-oh. Kok gambarnya berubah ini ya? Kenapa gambarnya berubah? Lari. Oke, tulisan follow me-nya kayaknya udah hilang. Tapi fotonya, maksudnya lukisannya berubah. Apalagi itu, guys. Tuh, kalian lihat tuh, ada hantu. Dan juga sepertinya mereka lagi memegang lilin ya. Kenapa nih? Oh, down here. Menghilang. Boneka Mr. Hoops-nya menghilang. Oke, kita sambil lari aja. Oh. Apa itu? Ini apa ini, teman-teman? Oh, ini tangan hantunya kali ya? Dia kasih kayak kalung. Maybe. Oke, hati-hati. Aduh, hampir aja. Hap. Bek. Oke, sip. Masih aman saja. Masih lolos, guys. Masih di dalam looping ini. Ah, habis itu kalungnya dipakai sama anak kecil. Oke. Ini kayaknya jalan ceritanya, guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi di awal-awal kan ada foto anak kecil. Habis itu anak kecilnya itu kayak you are perfect. No, I'm not perfect. Ini kenapa kebalik ya? Menghilang. Terus anak kecilnya itu dibawa oleh seseorang ke hutan. Dan di dalam hutan dia bertemu dengan sosok hitam sepertinya hantu yang di mana hantu tersebut memberikan dia kalung. Ya kan? Dan setelah itu kalungnya dipakai. Dan habis itu tuh, orang yang nemenin dia kayak menyuruh-menyuruh gitu loh, anak kecilnya ini tersebut. Cuma gua gak tahu mau disuruh apaan itu. Oke, sabar. Ini semakin menarik. Ya ampun, kaget gua. What? Langsung hancur begitu saja. Apa yang terjadi dengan dia? Help me please. Wah, itu kaget banget. Kaget banget si deserve it. Katanya dia pantas mendapatkan hal tersebut. Terus apa nih? Mungkin anak kecilnya ditemukan oleh orang lain lagi. Dan mungkin saja anak kecil ini diadopsi. Bisa jadi. Mungkin aja ini anak kecil teman-teman sudah kayak kerasukan gitu loh. Dan dia yang membunuh pengurusnya yang tadi. Mungkin saja. Wow. Oke, sabar. Sip, lanjutkan lagi ya. Tunggu, nanti gue kaget lagi. Nggak enak nih jantung, nih kaget terus-menerus ini. Oke, sip. Masih aman. Adakah sesuatu yang akan terjadi? Oh, dia digantung ya? Ini digantung atau di... apa namanya? Diikat. Iya. Tunggu. Wow. Apa ini? Ini bola api atau obor, guys? Bola api bisa dikatakan itu adalah arwah-arwah yang gentayangan gak sih, guys? Ya gak sih? Orbs namanya, kan? Suara apa lagi tuh? Ah, ini yang ada di mimpi gua! Anak kecilnya terbakar terus dia teriak. Ah, kita lagi melihat masa lalu anak kecil tersebut mungkin. I see. Okay. Miss Boo. Ya, Miss Boo-nya hilang.
Terus apa hubungannya dengan boneka-boneka ini? Aduh, ada rintangan-rintangan lagi tuh. Oh, dia bilang sakit. Tetapi kalian lihat ya, ada titik-titik putih yang dimana kemungkinan besar titik-titik putih tersebut adalah kalung yang diberikan oleh, ya itu dia, makhluk hitam tersebut. Hai, Mr. Hoops. Jangan kagetin gua ya. Please, gua lagi konsentrasi nih untuk menghindari rintangan-rintangan yang ada di sini. Jangan kagetin gua ya. Almost. Okay, let's go. Kapan ini gua keluar dari loopingan ini? Tunggu dulu. Jangan bilang ketika dia dibakar, teman-teman, jadi boneka. Tunggu, apa hubungannya ketika dia dibakar terus jadi boneka? Apa rohnya itu dibagi jadi tiga, teman-teman, dimasukkan ke dalam boneka? Bisa jadi. I took them all. Aduh. Gua bakal mati gak ya? Guys, kalau gua mati maaf ya. Gua gak tahu harus ngapain lagi nih. Tuh kalian lihat tuh, kita diawasin sama matanya dia. Oke, sabar. Oke, let's go. Gak bisa juga. Oke, sepertinya udah aman. Gak boleh percaya dengan game horror. Tidak ada kata aman. Tuh kalian lihat tuh, ada tiga boneka. Aduh, oh waktunya berhenti. Give yourself to us. No, I don't wanna. Hai. Oh ini anak kecilnya. Atau jangan bilang anak kecilnya itu suka dengan tiga boneka ini, guys. Jadi arwahnya dia masuk ke dalam tiga boneka ini. Mungkin, bisa jadi. Menarik sekali, oke? Oh, dia cuma mimpi. Dan ketika dia mimpi, teman-teman, dia mendengarkan suara-suara si Isaac dan juga si Molly yang minta bantuan. New objective added. Oke lah, kalau begitu. Seperti yang kalian lihat ya, teman-teman, bonekanya masih ada dua di sini. Kecuali si Mr. Stripes. Oke, jangan bikin mereka bangun. Sip. Duh, ini susah banget. Oke, untung aja bisa ya. Yuk, mari kita keluar. Dan kemungkinan besar ini di malam hari. Where are you two? Mereka berdua ada di mana katanya? Oh ya, by the way teman-teman, ada yang bilang Kak Regi pencet tab. Terus Kak Regi lihat aja tuh, ada jaraknya tuh. Oh, seperti itu guys. Jadi kalau bisa kalian ke kanan tuh, jaraknya semakin dekat. Terima kasih banyak guys buat kalian semua yang sudah memberitahukan saya beberapa clue-clue di dalam game Mr. Hobbs Play House yang satu ini. Gua lupa mulu. Oh, 300 meter lagi. Hati-hati. Siapa tahu aja ada suster. Kok ada suara bisik-bisik? Oh no. Tunggu dulu teman-teman. Ada suara bisik-bisik, gua harus gimana ini? Kayaknya gua harus muter deh, gua gak bisa lewat sini guys. Kalau gak gua ketangkep, ya gak sih? Jadi gua harus muter lewat kanan. Oh 35. Apa kita harus ketahuan? Sebentar ya, gua coba terlebih dahulu guys. Ketahuan gua. Oke, kali ini gua akan coba lewat kanan ya. Let's go. Where are you two? Sabar. Oh. I hear noise at night. Seems to be getting worse. Beverly insists it's the children, but I believe it's something else. I keep my faith that I am protected. Oke. Okay. Salah satu penjaga di sini kayaknya suratnya. Halo. Ini piringannya nih. Nice. Oke. Okay. Coba ya. Bisa gak sih? Gue udah dapet piringannya. Tapi piringannya taruh di mana nih guys? Kita putar piringannya. Bisa gak? Nah. Gak bisa. Hah? Gue harus gimana dong?
Piringannya puter di mana ya, guys? Gua nggak tahu piringannya puter di mana. Ya udah, kita maju lagi. Oke, ini ruangan tengah. Hati-hati. Dia ada di atas sih. Oke, sabar, sabar. Apa di bawah ya, guys? Ini di atas deh. Perasaan gue di atas deh, guys. Oke, sabar, 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 sabar. Apa kita cek ke bawah aja, guys, ya? Coba ya, coba ya. Wah, ini game sih. Mantep. Hampir aja gue ketahuan. Hampir tipis banget. Sabar, 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 sabar. Kita ke bawah. Tuh, semakin jauh kalau kita ke bawah. Oke, okay, I see. Tetapi nggak apa-apa. Sekalian teman-teman, gue mau cek lagi ya ruangan-ruangan yang ada di sini nih. Ini mah dapur udah pernah gue lewatin nggak sih? Iya, Mia. Oh, udah. Kalau gitu di ruangan bawah udah nggak perlu dong. Kayaknya udah nggak perlu deh. Tapi nggak apa-apa dah. Gue coba lewat sebelah kanan sini. Tuh kan udah buntu, Mia. Oh, udah nggak perlu di bawah sini. Oke. Berarti tujuan utama kita tetap ke atas ya. Sabar. Let's go, guys. Semoga aja gue bisa berhasil ya. Kalau lewat kiri tidak bisa. Kalau begitu saya akan lewat kanan. Oke, ini apa nih? Nggak ada apa-apa kah? Nggak ada apa-apa, guys. Oke. Bisa untuk mengalihkan perhatian dia nih. Waduh, ketahuan gua, ya ampun. Gua harus gimana dong berarti? Tunggu dulu. New objective added. Tunggu ya guys. Gua cek terlebih dahulu. Tuh, kan? Dia ada di situ. Berarti gua harus gimana dong? Lebih jauh lagi kah? Nggak bisa. Coba aja ya. Ada dua penjaga dong. Gimana caranya gue lolos itu? Nah, dimatikan. Nah, gini baru keluar ya kamu, Myook. Oke, guys. Si Miss Boo dong. Si Miss Boo, the six. The six symbol are a modern mystery known as the six. They are first discovery and ancient blah 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 blah. Worn by Pharaoh as a medallion on the necklace. The six have since been sin. Sebentar, gue belum selesai baca. Sebentar. Kayaknya menarik. Jadi katanya dia balik lagi. Ya sudahlah. Ya ampun. Jadi ya teman-teman, yang gue baca tadi lambang-lambang yang kemarin kita selesaikan, yang kita ambil-ambil teman-teman, itu adalah lambang-lambang medallion yang sudah digunakan sejak zaman Pharaoh. Parao berarti di zaman Mesir ya kan. Dan di bawahnya masih belum sempat gue baca tuh. Sebentar ya, gue baca terlebih dahulu sedikit. Baru nanti gue bisa jelasin lagi ke kalian. Sabar aja, dia akan ambil dan dia akan ke kanan. Kita harus baca secara cepat ya teman-teman. Karena waktu kita maksudnya cuma sedikit. Lupa gue kalau ada dia. Ya pokoknya begitulah. Pokoknya masih misteri katanya. Oke. Kita sudah masuk ke dalam ruangan ini. Tiba-tiba saja bisikan-bisikan Molly, maut tersebut Isaac, sudah menghilang. Testa, they locked us in here. What? The key is in Miss Beverly's room. Get us out of here. Katanya mereka berdua dikunci di situ dan gua. Why are they both in there? What harus did mencari they do kunci. Wrong? Uh-oh. Gak dikasih napas ya? Ya ampun. Oke. Why are they both in there? What did they do wrong? Sepertinya gua harus ke Mission Impossible. Oke. Sepertinya ke bawah ya. Sebentar. Ada ruangan yang terbuka. Oh, ini toilet doang, Mio. Udah.
Yuk, mari coba kita ke bawah. Cek dulu, sudah dekat. Tikus! Gue kirain apaan? Ngeselin banget tuh tikus. Oke, ruangannya. Oh, ruangannya ada di bawah ya? Gue harus ke bawah, guys. Ini ruangan terbuka. Oh, udah ya? Udah. Kita harus ke bawah. Let's go. Give yourself to us. Suara yang menyeramkan. Suaranya siapa? Oh, Esther is walking around at night. If you catch her, take her straight down to the cellar. Waduh. Kalau kita ditangkap, katanya kita akan ditaruh di atap. Ruangan atap ya. Oke. Ada bayangan. Itu bayangan kenapa sih selalu ada? Nyebelin banget. Oke, udah bener nih. Ini dia teman-teman, the entity. This despite figure is the personification of a powerful entity that rules over the underworld, a realm beyond the living. This force once thought to be the guardian of hope. Oke. Okay. Ya pokoknya ini adalah entity, gambaran entity yang jahat lah ya teman-teman. Ya sih. Itu aja serem banget gambarnya. Oke, sebentar. Kita harus mengambil kunci. Remember that. Oke, gak perlu. Sabar ya, guys. Gue pelan-pelan nih. Oh, ini ruangan depan. The whispering never stop. I'm not comfortable with this patrol anymore. There is something here watching all of us. Tuh, yang jaga di sini aja tuh pada ketakutan teman-teman. Apalagi gua deh, yang masih kecil seperti ini guys. Gak apa-apa, yang penting koin. Kita dapat koin, lumayan. Apakah di sini? Nah itu dia, ada kunci. Yes, kita sudah mendapatkan kunci. Sekarang kita harus kemana ini teman-temanku sekalian? Kita cek terlebih dahulu di sebelah kanan. Ada koin. Gue juga gak tahu ini koinnya buat apa ya teman-teman. Buat beli ciki kali ya. Aduh, gue takut. Ini apalagi akan terjadi. Hati-hati. Oke, gue cek sekalian di atas ya. Siapa tahu aja kita bisa mendapatkan sesuatu atau koin. Ternyata tidak ada teman-temanku sekalian. Enak banget ya ini game ya. Mainnya cuma satu tangan guys. Nih, tangannya satunya lagi gue di sini nih.ASD bisa bermain-main. Jadi cuma WASD, shift, sama spasi. Tiba-tiba saja ada yang mengejar gue. No way. Molly might be right. Maybe I am going crazy. Gua gak siap, bro. Gua gak siap. Oke. Oke, coba lagi. Aduh. Sebentar guys. Tuh, tanda ini ya, merah ya. Berarti gak boleh. Nah, ini udah boleh nih. Oke, sip. Ntar, pelan-pelan. Kita ke atas, come on. Waduh, ketangkep. Pas banget ya warna merah. Oke. Masih bisa. Get the key. Udah dapat kan kita kuncinya. Sekarang kita tinggal pergi ke mana nih? Gue udah dapat kuncinya. Udah dapat guys, harusnya ya. Jadi kita tinggal ke atas aja. Sabar. Ini kamar kita nih. Terus gua ke atas ini. Ruangan ini terbuka. Lu masuk ke ruangannya sama mulu, Miok. Penasaran soalnya. Takutnya ada sesuatu yang berubah gitu loh. Bener kan? Yes, benar. Sudah dekat harusnya. Yes. Oke, aman ya. Aman. Sabar.
Take your time. Let's go. Yap, di sini nih. Oh no! Apa yang terjadi nih, teman-teman? Thank you, Esther. I warned you, didn't I, Esther? Come with me now. But Miss Beverly, Molly and Isaac are... Waduh, kita dibawa di selar. Please, Miss Beverly, I... This is your own fault, Esther. Maybe a night with the rats will teach you how to behave. You horrible child. What? Miss Beverly? Tunggu dulu. Selar itu apa ya? Tunggu, gue kayaknya salah. Etik itu atap miau au. Aduh, salah gue guys. Maafkan saya, bahasa Inggris gue ketuker. Selar itu kayak penjara kali ya? Ya, bisa jadi. Oh my God, tangannya gede banget itu tadi. Terus gue harus gimana ini, teman-temanku sekalian? Tidak. Guys, untuk episode game, Mr. Hobbs play house kedua sampai di sini terlebih dahulu ya. Waduh, ini game dua dimensi tetapi mengerikan sekali ya. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk gamenya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Arigato gozaimashita. Dadah! Pa-u!